Shalom saudara. Seluruh dunia manusia ingin mencari kepuasan. Setiap manusia ingin memuaskan dirinya sendiri. Ini adalah natur manusia yang berdosa. Kodrat dosa manusia menyebabkan manusia mencari kepuasan untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya ada pepatah berkata, never get enough. Manusia tidak pernah puas. Buktinya, ada orang yang sudah punya satu pabrik, ia pengen buat dua pabrik. Sudah punya dua, ingin 100. Sudah punya 100, ia ingin beli pesawat terbang. Dan seterusnya. Kalau diwawancara atau diinterview, apakah bapak atau ibu puas? Jawabannya tetap tidak. Ia ingin menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Katanya begitu. Padahal ia tidak berasa bahwa umurnya berjalan terus. Semakin hari semakin tua. Ia tidak merasa bahwa waktunya tinggal sedikit. Ia menggapai terus kekayaan dunia. Padahal apa yang ia capai itu tidak bisa dinikmati. Kalau kita teliti ya, orang kaya itu tidak bisa menikmati kekayaannya. Sebab kekayaannya ada di mana? Hanya berupa catatan accounting. Hanya berupa catatan di rekening bank. Nggak bisa dipakai. Bisa sih Pak, buat beli rumah, buat beli jet pribadi, buat pesawat dan sebagainya. Bisa. Tapi setelah semua itu dibeli, kalau uangnya masih banyak buat apa? Nggak bisa dibeli. Mau makan enak Pak? Nggak bisa juga. Kau sudah tua. Mau apa saja sudah nggak bisa, sudah tua. Apakah orang seperti ini puas? Seandainya ya dibuat survei seluruh dunia, jawabannya tetap tidak puas. Sebab saya sudah menghadapi beberapa orang semacam ini. Saya tidak tahu kenapa saya hidupnya tidak tenang. Sebab uang saya punya, kekuasaan saya punya, popularitas saya punya, semua punya, keluarga besar juga punya. Tapi rasanya ada yang hilang, Pak. Iya, benar. Karena manusia tidak mungkin dipuaskan oleh dunia ini. Justru ketika dunia ini memberi kepuasan kepada manusia, itu justru dalam rangka mengikat manusia itu. Manusia itu jadi terikat. Ingin kepuasan yang lebih tinggi lagi. Terus, tanpa batas. Itulah sebabnya keinginan manusia itu tidak punya batas. Tidak banyak orang yang bisa bersyukur dengan keadaannya. Yang ada mengejar terus sampai mati akhirnya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kita semua. Mari kita renungkan baik-baik apa tujuan hidup kita. Apa sebenarnya yang ingin kita capai? Dan kita harus ingat, kita segera mati. Apa yang harus kita capai sebelum kita mati? Sebenarnya yang dibutuhkan oleh Tuhan, yang dibutuhkan oleh manusia maksud saya, hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Itulah penjelasannya mengapa seseorang yang dekat dengan Tuhan, ia lebih damai dibanding orang kaya atau berkuasa sekalipun, meskipun hidupnya sederhana. Yang kita butuhkan hanya Tuhan, saudara. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.